Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau kasih info untuk barangkali mau ke arah Ciputat. Jadi biar enggak macet-macetan, biar enggak kejebak macet. Jadi di sini saya mau ngasih tahu untuk jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya. Nah, jadi kali ini saya berada di masih di belakang rumah sakit ya. Rumah sakit Fatmawati di sebelah sana ada rumah sakit Fatmawati, dan ini jalan yang baru ya. Jadi ikutin terus saja, nanti saya kasih tahu jalan-jalannya. Pokoknya ini arahnya ke Cirende, bisa tembus ke Ciputat ya. Jadi kalau nggak mau macet lewat ke Cirende, karena di Cirende kan pasti macet itu ya. Saya kasih tahu nih jalannya, biar nggak macet-macetan.
Nah, ini kita sudah berada di daerah Cirende. Jadi kalau ke sebelah kiri Cirende, ke sebelah kanan juga Cirende, tapi kalau ke kanan mau balik lagi ke arah Pondok Labu. Kalau yang ke kiri itu ke Cirende tapi arah Bandara Pondok Cabe ya. Dan kalau dari sini udah ke nih, ya kan enggak macet. Jadi ini jalan alternatif ya, lewat sini. Saya pastikan kalau udah sore lewat Lebak Bulus itu udah pasti macet banget, udah macet parah pokoknya. Jadi saya mutusin lewat jalur lintas ya. Yuk. Nah, ini kalau lurus ke Pondok Cabe. Tapi saya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.